sini Zak. Sebab-sebab Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tahiyatan mubarakatan, tahiyatan wa salama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji bagi Allah subhanahu ta'ala yang telah memberikan kita keizinan untuk berada di dalam masjid rumah Allah subhanahu ta'ala di antara maghrib dengan isyak. Marilah sama-sama kita mengambil makna daripada pengajian ilmu ini dengan berada di dalam rumah Allah Subhanahu Taala, niat iktikaf, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid muddat iqamati fiha lillahi taala, dan kemudian kita berniat menuntut ilmu Allah Subhanahu Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nawaitu at'aluma wa ta'lim والمذاكرة والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazali dhalik ahla. Ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawiya kulli da'if wa ya ma'man kulli makhif. Yassir alayna kulli asir fatayassirul asir alayka yassir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan fatayassir. Hajatuna kathir, hajatuna kathir, hajatuna kathir, wa anta alimun biha wa khabir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah malam ni kita akan sambung pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif, telah berkata pengarang kitab al-imam Habib Al-Habib Abdullah Al-Haddad Qutbul Ghaus Al-Ibad Wal-Bilad fi kitabihi, pada kitabnya yang berjudul Petunjuk Tarekat ke Jalan Akhirat, penterjemahnya Allahu Yarham Sayyid Ahmad Habib Ahmad Sumait. Wa nafa'ana bi'ulumihima wa bi'ulumikum fi darin amin radiyallahu ankum. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripada tinta dakwat beliau dan para penulis, para penterjemah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita telah sampai pada bab perihal keyakinan. Muka surat 11 eh. Muka surat 11. Dia buka muka surat 11. Naam. Sebab-sebab meneguhkan keyakinan. Bagaimana sebab-sebab untuk mendatangkan keyakinan? Keyakinan itu akan menjadi kukuh dan bagus dengan beberapa sebab. Pertama, ini adalah pokok yang patut dipegang dengan kuat, iaitu hendaklah sang hamba itu memberikan hatinya dan telinganya untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan dari hal kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaannya, kemahaagungannya, kemahaciptaannya terhadap semua makhluk. Di tangannya sajalah segala urusan pemerintahan, kesultanan dan kemahakuasaan. Kemudian meyakini pula tentang kebenaran para rasul sebagai utusan Allah. Kesempurnaan sifatnya
dan apa yang diberikan dukungan dengan segala macam mukjizat, dan apa yang bakal ditimpakan ke atas semua orang yang mengingkarinya dari berbagai-bagai seksa dan pembalasan. Kemudian dari hal apa yang warid tentang hari akhirat mengenai memperoleh pahala oleh orang yang baik-baik dan mendapat seksa oleh orang-orang yang jahat. Dan semua ini sudah memadai untuk memantapkan keyakinan itu sesuai dengan firman Allah SWT yang berikut. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab yutla alaihim. Suratul Ankabut ayat 51. Apakah tiada mencukupi bagi mereka bahawasanya kami, yakni Allah SWT, menurunkan ke atasmu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah kitab, yakni Al-Quran, yang dapat dibacakan kepada mereka. Baik. Pertama sekali kita lihat sahibul kitab, pengarang kitab, mengajak kita supaya kita memahami bagaimana cara untuk mendatangkan keyakinan. Naam, macam kita hendak mengambil wuduk. Kan saya pernah sebut tentang bila kita nak mengambil wuduk dalam hukum fiqah, apabila mendapatkan air. Mendapatkan air itu wajib untuk mengambil wuduk kerana dia adalah syarat taharah. Syarat bersuci itu perlu mendapatkan air. Jadi air yang perlu kita dapat tadi, bagaimana kedudukan dia? Ada empat bahagian. Ada empat kedudukan. Yang pertama sekali disebut sebagai yakin. Al-yakin. Al-yakin la yuzal bisyak. Dalam perkataan kaedah usul fiqh, al-yakin la yuzal bisyak. Yakin itu tidak dihilangkan dengan keraguan. Maknanya kalau dah yakin, keraguan tidak ada. Al-yakin. Kemudian kedudukan yang kedua namanya zon. Zon, sangka. Yakin pasti. Zon, sangka. Yang ketiga disebut sebagai asyak. Asyak, ragu-ragu. Asyak 50%. Yang tadi 75%. Yang pertama tadi 100%. 100%. Yang keempat dipanggil al-waham. Al-waham di bawah lagi daripada syak, iaitu 25%. 25%. Maka kalau kita nak cari air dalam satu tempat yang kita pasti air itu keberangkaliannya 25%. Masa nak sembahyang. Jadi perlu tak kita cari ataupun tidak? Andai kata air yang kita waham itu ataupun kita sangka 25% tu jaraknya adalah jarak al-ghaus. Al-ghaus, dia ada hadul qurub, hadul bu'ud, hadul ghaus, hadul qurub, hadul bu'ud. Lepas tu di dalam kiraan jarak pula dia ada hadul ghaus. Hadul ghaus iaitu ghaus. Ghaus ni maknanya jerit. Maknanya dipanggil jarak jeritan. Berapa jerit kita? Keadaan yang mungkin walaupun air itu 25%. Tapi air yang 25% tu ada tu dalam keadaan ghaus. Ghaus ni maknanya jerit tu. Wajib cari air juga. Tak boleh terus tayamum. Itu dia panggil hadul ghaus. Ini sebenarnya bab ni ada dalam hukum fiqah, dalam kitab fiqah. Cuma belajar tak belajar je. Tu kadang-kadang saya tengok hari ni orang Melayu, orang bangsa saya ni, kadang-kadang ilmu mereka ni sudah hilang. Bukan hilang apa? Sebab orang mengaji sungguh-sungguh tu dah kurang. Orang mengaji, kalau budak sekolah kalau datang kena paksa. Wih,
pergi sekolah. Pukul 5 pagi pun maknya dah kejut dah. Sebab nak jadi anaknya pandai. Tapi yang mengaji dekat surau masjid, belum tentu semangat dia. Jadi waktu kita tengok hari ni, kadang-kadang benda-benda yang padahal dah lama dah topik tu. Topik apa, solat duduk, solat duduk atas kerusi, ini semua benda-benda yang sudah lalui sepatutnya. Kemudian kita lihat hari ini, kadang-kadang topik yang yang ada disebut dalam kitab pun orang tak tahu. Macam tayamum ni, hadul ghaus, kalau jaraknya 25%, maknanya ada tak ada, tapi dia punya apa, jarak dia hadul ghaus, maknanya wajib cari air, tak boleh terus tayamum. Hadul ghaus. Hadul kurub pun sama juga. Tapi hadul kurub, kalau sekiranya dia syak, hadul kurub apa jauh? Hadul kurub, tak silap saya, 300, bukan? Dia ada, dia punya, dia punya had tu. Hadul ghaus, hadul kurub, hadul bu'ud. Hadul bu'ud ni lebih kurang 10 meter. 10 kilometer. Itu hadul bu'ud. Hadul kurub, hadul kurub rasanya lebih kurang jarak dalam apa, 10 kilometer, 1 kilometer. Banyak. Jadi hadul, kalau hadul kurub, hadul kurub ni makna dekat lagi, dia masih dekat lagi. Itu kalau 50% pun wajib kena ambil, wajib kena cari air. Tapi kalau hadul mu'ud, walaupun 25, walaupun 50% dah tak perlu dah. Jadi itu maknanya, kalau kita nak datang keyakinan, kalau dalam ilmu wuduk juga perlu ada ilmu. Yakin ni datang dengan ilmu. Tahu tak kalau kita, contohnya bila kita semayang, was-was, ni rakaat kedua ke rakaat ketiga, macam mana cara dia? Cara dia pertama, kita kena ikut apa yang, apa yang kita rasa yang terakhir. Adakah kita rasa 3 ataupun 4? Kalau kita kata 3, maknanya masih selamat. Tapi kalau contohnya kita kata 4 ke 3, langsung kita was-was, terus ambil yang rendah. Ambil yang ketiga rakaat. Maksudnya kita tambah satu rakaat, tapi kena apa, sujud sahwi. Naam. Keyakinan itu akan menjadikan, menjadi kukuh dan bagus dengan beberapa sebab. Sebab pertama, perlu pegang dengan kuat, iaitu mana yang dia perlu pegang. Pertama sekali dengan ilmu. Tidak boleh tidak, mesti dengan ilmu. Ilmu ni datang macam mana? Dengan belajar. Mana boleh datang tiba-tiba aje? Orang dapat ilmu tiba-tiba aje. Hatta ilmu laduni, yang dikatakan ilmu laduni itu pun kena belajar dulu. Lepas tu Nabi SAW bersabda apa tentang ilmu laduni? Nabi kata, man amila bima alima warasallahul ilma bima lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia dah belajar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mewariskan kepadanya ilmu yang dia tidak belajar. Tapi sebelum tu belajar dulu. Mana boleh tiba-tiba datang tak ada, apa kata, tak belajar terus dapat ilmu, tu salah tu. Maknanya belajar, lepas tu amal, lepas tu dapat ilmu yang tak pernah belajar. Nah, jadi bagaimana datangnya ilmu itu? Ilmu itu mesti berdatang daripada sandaran yang kukuh, iaitu daripada Al-Quran dan hadis, yang menunjukkan hal kemuliaan Allah Ta'ala, kesempurnaan dan kemahagungannya. Maknanya takkan boleh dapat ilmu kalau tidak boleh, atau apa, tidak mendapat daripada asalnya. Asalnya daripada Al-Quran dan hadis. Tak ada ilmu tiba-tiba datang, tak ada. Daripada mana? Datang daripada dengar-dengar ataupun daripada mimpi. Tak boleh. Mesti ilmu tu datang daripada Al-Quran hadis dulu. Sebab tu orang belajar, di dalam belajar tu dia mesti lihat
Apa dia? Sebab tu kitab-kitab karangan ataupun nukilan Habib Abdullah Haddad mesti ada Al-Quran, ada hadis. Itu paling selamat. Tuan-tuan kalau nak belajar, tuan-tuan puan kalau nak belajar kitab, kalau boleh dalam kitab tu ada Al-Quran, ada hadis. Sebab tu orang nak berceramah pun, kalau dia ceramah tak ada Al-Quran, tak ada hadis, ada sedikit, ada kepincangan dalam penyampaiannya. Khususnya para penceramah, dia mesti datang bawa Al-Quran, bawa hadis, dan kemudian dihuraikan mengikut syarah, mengikut syarah para alim ulama. Baik. Jadi sebab tu kita mesti melihat Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis ni adalah rujukan yang selamat. Lepas tu orang yang ada kitab, dia kena ada pensel, ada pen untuk dicatat tepi dia. Maknanya dobit dia. Apa yang mungkin dalam syarah tu, dalam kitab tu tak tertulis, maka kita tulis. Itu cara orang menuntut ilmu. Dia ada catatan, tulis di tepi ataupun dekat apa-apa poin yang boleh dia. Alah, dulu kita belajar dekat apa, nak periksa, ingat lagi apa, apa nama tu, pen yang warna-warna tu. Kita kalau belajar dulu kat pen warna tu, siap baris, warna hijau ada, warna kuning ada, warna pink ada. Ini belajar agama langsung tak ada apa-apa baris. Tak ada apa baris, tak ada apa tulis poin. Poin ini penting ni, apa dia. Sebab tu kita tengok agama kita pun dah kurang pada pandangan manusia sendiri. Kerana apa? Kerana dia tak nampak tingginya ilmu tu. Kalau belajar betul-betul, kalau ibu-ibu, tuan-tuan, perempuan nak belajar, nak tengoklah, nak tengok suasana. Orang tua mengaji, orang tua mengaji, orang muda pun sekarang dah ramai datang. Pergi dekat perkampungan Yayasan Al-Jendrami. Pergi sana tengok. Cuba-cubalah ambil masa Isnin malam, Rabu malam, Sabtu malam. Entah-entah ada orang yang datang hari tu, masa apa, hari menyambut merdeka. Ulama punya cara menyambut merdeka, dia sebut tentang peristiwa sejarah orang Melayu dulu. Ini hanya pebarisan je, hanya pebarisan bawa spanduk je. Ini pun budak-budak remaja bukan tahu. Kata Pak Syekh, guru saya, Tuan Guru Syekh Muhammad Rafi kata, kita sebut merdeka ni baru kita rasa bahawasanya dulu ada tumpah darah, dulu ada pengorbanan, dulu ada apa kata, apa nama, ada mengalir air mata, ada tumpah darah. Tu merdeka. Bukan hari ni tengok merdeka, semua orang pergi pukul 8 pagi dekat dataran tengok apa ni, kapal helikopter tengah bawa bendera, tengah ada keluar asap hijau ke, merah ke, biru ke. Dia bukan faham. Kalau anak-anak nak tahu, cuba cari sejarah-sejarah. Datuk Dul Said, itu penghulu Naning. Tengok Datuk Bahaman, Tok Kupalo. Ini semua pejuang-pejuang sebelum merdeka. Yang anak-anak ni semua tu, saya pun apa, kita bukan tahu 1957 tu, bukan tarikh tu, sebelum 1957 tu apa yang berlaku pada tanah Melayu ni. Allahu Akbar. Saya baru kongsi, andai katalah berlaku apa yang berlaku pada sebelumnya, sebelum merdeka tu, adakah kita mampu mempertahankan, adakah kita mampu untuk apa kata, mengorbankan jiwa, raga, waktu, masa untuk selamatkan air, tanah air ni, selamatkan agama ni. Allahu Akbar. Baik. Jadi sebab tu segala-gala yang ada di dunia ini semuanya milik Allah SWT. Bila kita tahu, maka kita akan rujuk yang asal, iaitu Allah Subhanahu Taala melalui para kekasihnya. Awalam yakfim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Apakah tiada mencukupi bagi mereka bahawasanya kami Allah SWT menurunkan ke atasmu Muhammad sebuah kitab Al-Quran yang dapat dibacakan kepada mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang memberi faham kepada manusia akan kehidupan. Tapi hari ini Rasulullah dah wafat. Mana nak tahu kehidupan ni? Maka Allah turunkan para pewarisnya. Al-ulama'u warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman
walakinnahum warathul ilma. Faman akhadha faqad akhadha bihadzin wafir. Faman akhadha bihi faman akhadha bihi faqad akhadha bihadzin wafir. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya para alim ulama itu pewaris Nabi. Para Nabi tidak mewariskan harta wang emas ataupun perak, tetapi mereka meninggalkan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka sesungguhnya dia telah mengambil barang yang besar, bahagian yang besar daripada kehidupan tersebut. Sebab tu nak tak nak, kita perlu belajar. Nak tak nak, kita perlu mengaji. Kitab seperti ini, kitab yang mengajar kepada kita tentang ilmu ihsan. Ilmu agama ni ada tiga ilmu yang paling besar, iaitu pertama ilmu tauhid, kemudian ilmu fiqah. Ilmu tauhid membersihkan i'tikad, membersihkan pemahaman, mendatangkan keyakinan tidak ada yang lebih berkuasa melainkan Allah Subhanahu Taala. Tidak ada yang lebih besar melainkan Allah Subhanahu Taala. Dunia hari ini semuanya pinjaman daripada Allah Subhanahu Taala. Akhir kembali, semua akan kembali kepadanya. Tidak ada siapa pun, walaupun kerajaan besar mana pun, walaupun pemimpin besar mana pun, walaupun kekuatan apa sekalipun, tetap akan kembali kepada Allah SWT. Namun Allah telah mengutuskan utusannya, iaitu para rasul. Para rasul sudah wafat, dah tiada dah rasul. Maka yang tinggal ada dua, iaitu ilmu dan ulama. Ilmu takkan bergerak, takkan sampai kepada kita melainkan ada para alim ulama. Para alim ulama mendidik kita, mengajar kita, membimbing kita, mentarbiah kita supaya kita mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk. Naam. Kedua, hendaklah dia melihat dengan pandangan penuh insaf tentang kerajaan langit dan bumi dan apa yang telah disebarkan pada keduanya dari bermacam-macam keajaiban ciptaannya dan keindahan perbuatannya. Dan untuk menguatkan keyakinan itu, apa yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Taala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami, yakni Allah, akan memperlihatkan kepada mereka bukti-bukti kami pada si antiro rantau dan pada diri mereka sendiri. Ingat tak dulu saya pernah sentuh ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin? Ingat lagi tak tu? Apa dia ilmu yakin? Ilmu yakin adalah ilmu yang datang daripada teori yang benar. Seperti berita. Ada berita, hari ini banyak berita. Adakah berita itu benar mengikut ketepatan pada hak berita tersebut? Itu dipanggil khabarul waqi'. Dengan khabar bighairi waqi'. Ini tak ada dalam kitab. Siapa nak catat? Khabar waqi' dengan khabar bighairi waqi'. Khabar waqi' adalah berita. Berita ini semua sampai. Apa yang dicakap semua berita. Yang dikongsi dalam handphone semua berita. Tapi adakah berita tu benar mengikut cerita sebenar? Itu namanya khabarul waqi'. Khabarul waqi', iaitu suatu berita yang sampai tepat pada ilmunya. Itu nama dia khabar waqi'. Contoh, ada orang cakap nanti dalam 2-3 hari lagi akan datang satu kumpulan, yang mana kumpulan itu besar, kumpulannya besar, kumpulannya ramai, tapi tak jelas kumpulan apa. Orang semua ingat, ini mungkin kumpulan hiburan ataupun kumpulan pasukan sukan. Tak jelas. Maka dia perlu jelas apa kumpulan yang datang. Contoh dia kata, kumpulan tu bukan makhluk, bukan manusia, tapi adalah haiwan. Apa dia haiwan? Badannya besar. Itu pun tak jelas juga. Badannya besar, kulitnya bergerutu, contoh. Apa tu? Binatang apa ni? Tapi nak jelaskan lagi. Dia ada belalai. Agaknya apa tu? Kakinya empat. Kan tadi besar.
Ha, banyak. Ha, rupanya gajah. Ha, gajah. Jadi maknanya itu khabar waqi'. Itu khabar betul. Kalau khabar bighair waqi'. Contoh apa? Contoh bila dia cerita tadi, ceritanya nampak hebat. Ha, rupa-rupanya ceritanya adalah penipuan saja. Ha, kan? Macam kita ingat cerita orang Melayu dulu. Apa ni? Cerita mengenai Allahumma salamat. Contoh, kita kalau kita sebut hari ini Sajen Hasan. Ha, Sajen Hasan. Kita pun tahu semua Sajen Hasan. Ramai yang tahu Sajen Hasan. Okey, Sajen Hasan lawan dengan siapa? Lawan Jepun. Tapi cuba tengok berita sebenar. Sajen Hasan ni lawan siapa? Sajen Hasan lawan komunis. Bukan lawan Jepun, bukan tentera Jepun. Jadi kat situ khabar nampak wakil. Nampak wakil maknanya dah berlaku pada kita. Contohnya kita tengok cerita. Oh, ni cerita P. Ramli. Allahyarhamkan P. Ramli apa ni lawan dengan Jepun, tentera Jepun. Kan masa tu ada siapa nama? Umar Rojik. Umar Rojik. Saya baca dia punya apa kata hari ini diorang ada keluarkan balik cerita P. Ramli reality. Maksudnya filem tu macam mana di apa dijalankan. Rupa-rupanya Umar Rojik tu dia pernah kerja tembang, bukanlah maksudnya dia bukan kerja tu, dia kerja dalam keadaan dia ditawan dalam perang tu, sama dengan Buang. Siapa Buang tu? Saleh Kamil. Saleh Kamil pernah ditangkap. Jadi dia tahu macam mana rasa sakitnya bila dia tangkap. Tapi rupa-rupanya bukannya Sajen Hasan tu cerita lawan dengan Jepun, lawan dengan tentera komunis. Tapi cerita Sajen Hasan tu diubah. Lepas tu saya tengok pula, rupa-rupanya Sajen Hasan ni mula-mula di apa kata di pengak apa ni apa dipanggil pengarah filemnya bukannya orang Melayu, tapi orang daripada luar Philippines. Tapi lepas tu tengah jalan dia tinggalkan cerita tu. Akhirnya tinggallah Allahyarham Tun Sri Ramli. Allahyarham Tun Sri Ramli lah selesaikan cerita tu. Bajet cerita tu lebih kurang 700 ribu ringgit pada zaman tu. 700 ribu. Saya tengok. Tapi kita tahu semua Sajen Hasan lawan dengan tentera Jepun. Tapi bila Tuan Guru Syekh Muhammad Hafiz kata, tak, dia lawan dengan komunis. Oh, lawan komunis. Tapi kita tahu, maknanya khabar bighairi waqi'. Nampak kita dah tahu, tapi rupanya tak betul. Itu khabar bighairi waqi'. Kata ulama, tidak ada khabar yang paling tepat melainkan dua saja. Al-Quran dengan hadis. Itu je. Tak ada khabar yang lain. Sebab tu bila sebut tentang ilmu tadi, ilmu yakin. Okey, contohnya cerita tentang durian. Durian macam mana? Belajar teori. Macam mana kamu nak sifatkan durian? Di luarnya hijau, ada duri-duri. Di dalamnya kuning. Baik. Cuba tengok buah. Kalau kita cakap dengan orang yang tak tahu durian tu, agaknya dia pandang apa? Dia boleh pandang apa? Dia boleh pandang cempedak. Dia boleh pandang nangka. Dia boleh pandang apa lagi? Yang berduri. Dia boleh pandang nenas. Hijau juga dalam kuning. Nampak? Maknanya itu dipanggil ilmu teori. Ilmu teori. Baik. Ainul yakin. Ainul yakin macam mana? Ainul yakin buah yang disebutkan tadi tu berdepan kat kita. Namanya durian. Baru nampak duri dia. Bila dipotong keluar kuning dia. Keluar apa? Keluar dia punya pangsa tadi tu. Nampak kuning. Oh, macam ni. Ini namanya durian. Tapi itu baru ainul yakin. Belum hakul yakin. Hakul yakin macam mana? Ambillah dia. Peganglah dia. Masa pegang dia baru tu. Oh, ini dia. Tapi belum lagi. Orang kata durian ni sedap ni. Macam mana nak tahu sedap? Adakah pegang je cukup? Tak, ambil. Oh, entah, saya
tengah lalu sini tadi banyak juga durian. Ha? Mana tahu ada orang nak beli durian? Ha? Sponsor durian malam ni. Ha? Kita makan durian. Ah, tapi nak ceritakan macam itulah dia. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Sebab tu kita tak boleh cerita perjuangan. Siapa nak cerita perjuangan? Siapa nak cerita perjuangan Tok Kupalo? Siapa nak cerita perjuangan Mat Kilau, Lairah Mat Kilau? Siapa nak cerita perjuangan Hang Tuah? Siapa berani? Ha? Mana berani? Tak boleh. Sebab kita bukan ada zaman tu. Jadi makna kita ini hanya gambar saja. Ha, begitulah juga dengan apa yang dimaksudkan dengan yakin. Takkan dapat. Melainkan bila kita rasa benda tu. Bila dah berlaku depan mata. Ha, bila dah merasai. Ha, katanya hari ini filem Malbat. Ha, filem Malbat telah mencecah juga tu. Ha, filem Malbat. Rupanya semalam saya duduk dengan siapa tu. Dia kata, Ustaz, sebenarnya dulu orang Amerika ada buat filem ni. Tapi filem ni dia lah menang. Senang je. Orang Amerika ni kalau dia buat filem mesti dia menang juga. Ha, dia lawan apa ni apa Vietnam ke dia menang juga padahal dia kalah. Ha, kan? Ha, jadi filem Malbat tu katanya filem orang Melayu kita buat, orang Malaysia kita buat, filem tu filem yang sama. Ha, siap interview apa temu ramah sebelum nak buat filem tu. Ha, jadi bukan saya nak lobby pergi tengok tapi nak ceritakan macam mana diorang nak rasai filem yang bukan zaman dia pun. Ha, itu kena dengar apa interview orang yang berlakon tu lah. Orang berlakon tu pun bukannya rasa betul-betul tapi nak hidupkan watak. Ha, ayahanda bonda tuan-tuan dan puan-puan nak tengok filem dekat apa ke Turki sekarang nama dia Osman Drilis Ertuğrul dengan Krulus Osman. Itu filem dia nak buat watak zaman Turki Utsmaniyah dulu. Zaman sebelum dapatnya kerajaan Turki Utsman. Ha, itu pun sama juga. Kalau kita tengok watak dia, kalau tengok filem tu memanglah kita ingat Allah. Tapi kalau tengok realiti pelakon dia, masya-Allah. Nauzubillah. Astagfirullah. Ha, tapi kalau tengok filem tu, ada dalam ni mesti ada yang tengok. Ha, cuba tengok filem tu, tengok filem tu tak insya-Allah tak ada benda-benda yang tak elok, tak keluar. Tapi jangan tengok realiti dia. Realiti dia memang terjojol lah mata. Ha, tilak bulan yang pakai kopiah pun tercabut kopiah. Ha, pelakon Turki. Ya salam. Pelakon Turki jangan. Pelakon Lubnan jangan. Ha, pelakon Arab. Oh jangan. Itu kalah pelakon Melayu lagi. Ha, dia punya pakaian seksi meksi. Walaupun dalam filem kata ya hak. Ha, insya-Allah, masya-Allah. Ha, iwallah. Tapi kalau tengok realiti dia, nauzubillah. Astagfirullah. Ha, tapi tengok. Saya cakap dengan apa ni orang yang tengok saya kata, apa rasa bila tengok? Oh, dia kata kita nampak gah Islam tu. Dia tak tahu agaknya aura filem tu bukan orang lakon tu. Aura filem tu dia nak hidupkan watak orang Islam yang berjaya kan. Lain lah macam kita tengok filem Hang Tuah lah. Filem Hang Tuah bukan Hang Tuah yang baru-baru, Hang Tuah lama. Katanya sekarang ni dia nak buat filem Hang Tuah yang ikut ikut sejarah dulu punya. Ha, tengah dalam apa ni dalam operasi. Hang Tuah nak buat, Datuk Bahaman nak buat. Oh semua dia nak keluarkan. Tengoklah, tunggulah. Tunggu dan lihat. Baik. Ketiga, hendaklah dia mengamalkan sesuai dengan apa yang sudah dipercayainya, baik zahir maupun batin. Lalu dia berterusan berbuat seperti itu dengan sepenuh daya dan upaya yang boleh. Dan sebagai buktinya, cuba lihat firman Allah SWT yang berikut. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan mereka yang berjihad pada jalan kami, akan kami tunjuki mereka ke jalan kami itu. Ha, nak dapat apa? Ada, saya ada dengar satu kata-kata lah, kata orang dulu. Dia kata macam mana nak tahu orang dulu tu ikhlas tak ikhlas, ataupun macam mana nak lihat gambaran ikhlas. Dia kata cuba lihat pokok durian.
Pokok durian yang kita makan hari ni, kalau kebun-kebun kita apa, kalau kita makan, kita ingat tak orang yang yang tanam? Ha? Entah-entah orang yang tanam tu tak dapat pun makan. Ha? Dia dah pergi dulu. Ha, itulah gambaran orang ikhlas. Ha? Orang ikhlas ni dia tak fikir apa yang dia dapat, tapi dia fikir apa orang lain dapat. Ha, itu gambaran orang ikhlas. Sebab tu orang yang ikhlas adalah orang yang berusaha untuk mendapatkan kemanisan daripada hasilnya. Wallahu ta'ala alam. Nak azan ke? Marhaban bil qa'il alam marhaban bi salati Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah, la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'azhim. Ya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil 'azhim. Ya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil 'azhim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasima. Allahumma rabb halina wa tita wa salatil qaimah. Ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadila wa syarafa wa darajata al-aliyata rafiah wa ba'asul maqam al-mahmudin al-lazi wa'atah innaka la tukhlibul mian. Saya minta izin, saya akan solat di satu tempat. Kami solat nanti dalam 9:30. Di tempat tersebut ada pengajian. Jadi sebagaimana yang kita belajar tadi, jadi kena ingatlah di dalam sebab-sebab meneguhkan keyakinan, pertama ilmu. Ilmu kemudian beramal. Tapi bagaimana datangkan ilmu? Ilmu itu perlulah dengan benar. Kalau ilmu tak benar, takkan jadi. Dan kemudian bagaimana ilmu itu hendak di apa kata hendak dimasukkan dalam hati, perlu dengan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Sebab itu nanti insya-Allah pada minggu pada bulan depan
kita akan masuk pada bab buah keyakinan. InsyaAllah, wallahu ta'ala alam, kita akan bertemu lagi pada pengajian yang akan datang. Saya minta izin pihak masjid untuk membuka tabung mahad tahfiz saya yang terletak di Taman Keramat, Ulu Kelang sana. Kalau siapa-siapa yang nak derma, bolehlah derma. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Saya nak beransur keluar minta diri dulu. Hadza wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.